Judulnya Sabtu Bersih, sing duwe sopo, sing ngumbah sopo. Tapi memang ini kemauanku sendiri ya, Rek. Bukan dipaksa atau disuruh. Aku iku ndelok barang rusuh koyok gak enak ngono lho, ono sing ganjel. Dadi ya wis tak umbahi. Oke, lanjut ke dunia deterjen. Mau beli rinso metik tapi yang besar kok enggak ada. Opo iki ya? Dikei daya blasem iki gedhe nglegakno organik terjangkau. Loh. Aku itu bingung kalau Doni itu yang paling enak baunya yang mana ya. Ini gambling ya, wis rezeki-rezekian. Nyoba ini aja, yang passion. Aku tuh sekali giling segini lho Rek, ini penuh mesin cuci. Lah anjene bendino salah salin penghuni piro. Loh. Iki Sabtu Bersih wis benar-benar penuh kan? Aku kuputuskan beli Doni warna merah ini. Nyoba soalnya nggak pernah. Ini bek loh, bek banget. Ini cucian kloter kedua, ada hoodie-hoodie. Oh, yang mau tanya biasanya hoodie-nya lah. Hoodie-nya memang lucu-lucu Rek. Warna-warnanya itu warna-warna lucu. Loh. Ruangan lantai 2 di rumahku tuh kayak gini setiap pagi hari itu bersih. Wis ta lah, puenak-puenak duwe bojo aku lho. Ini kaca-kaca sampai kinclong. Semua tertata rapi. Itu sengaja jendela tak buka biar hawanya masuk. Bukannya pamer atau gimana, aku tuh mek cuma room tour lho. Kalian gak akan menemukan debu di rumahku karena aku lek gosok bener-bener ya. Pagi dan sore hari. Area kitchen set kalau pagi hari biasanya tak buka kayak gini, udaranya biar ganti, cek gak ngap, cek gak apek gitu loh Rek. Loh, kan kalau dapur bersih yo enak sih. Loh, ini kuinclong tak. Saiki aku wae mbadok di latar, bate dedok. Pecel 5.000 tambah telur dadar 7.000, urip-urip dewe, golek-golek dewe yo. Jodoh ndang metuo, iki kayak endorse kemarin, mantep. Minumnya air putih aja. Lah yo ambik mbak iku mau dikongkon lek giling iku 5-5 baju. Memang sarannya bagus, baju menjadi bersih. Tapi yo gak mari-mari mbak penggawean. Iki aja 41 hanger gak cukup kok, ini gak jadi dicuci. Akhirnya daripada kepikiran mending tak cuci aja sekalian. Bentar lagi beli hanger alias kastok. Daripada nimbun. Admin, Sabtu tetap semangat ya? Oh tetap, harus semangat. Ya, bos baru bangun, bos baru bangun. Tinggal satu. Oh ya, biasa. Bos Anas. Bos Anas kalau istirahat kurang kan pusing. Asik. Oke guys, kalau kamu tuh pengen celana kulot keren seperti yang dipakai oleh Rida ini, kamu bisa ordernya di inawin.co. Oke, kalau pengen seperti Rida, celana kulotnya kembaran, banyak pilihan motif, bahan super nyaman dan adem, langsung aja di inawin.co. Oke guys, kalau kalian belum mau beli aneka macam meja-meja kekinian yang kualitas bahannya bagus, bisa langsung ke hijufashion.id. Di sini tuh super lengkap. Oke, aku sekarang udah sampai Gadang Rek ya. Nah, aku mau icip-icip kebotnya ST Indonesia cabang baru yang di sebelah Ahas Honda persis tuh. Yuk langsung aja kita masuk. Dan ternyata tempat ST Indonesia cabang Gadang ini super nyaman guysku. Buat kalian yang pengen menikmati ST Indonesia di sini juga bisa. Tempatnya Instagramable banget. Yuk langsung aja kita pesen. Ini saran dari teman-temanku follower, suruh nyobain yang Cizu Red Velvet-nya ST Indonesia. Dan aku mau cobain di stindonesia.gadang. Ukuran cup-nya pun jumbo, warnanya super menarik. Yuk, seperti apa sih rasanya? Wow,
rasa cheese red velvet ini dari es teh Indonesia Gadang tuh enak banget ya Su. Jadi perpaduan ada tehnya, susunya kental banget, dan red velvetnya tuh kerasa. Manisnya pun juga pas, ukurannya puas. Ini juga salah satu menu best seller katanya masnya, yaitu Chizu Avocado by ST Indonesia Gadang tuh. Dan buat kalian followerku yang pengen tapi di rumah, kalian bisa order by GrabFood, GoFood ataupun Shopee Food. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba Chizu Avocado. Wow, ini ini avocado yang enak. Avocado sing kayak sumpah ini avocadonya jos banget. Dan lagi ada promo menarik di ST Indonesia Gadang, cukup dengan Rp49.000 kamu mendapatkan 4 gelas ST. Tuh, tunggu apa lagi? Kamu bisa langsung datang ke sini rek di Jalan Kolonel Sugiono nomor 7 atau order online. ST Indonesia Gadang ini lumayan rame loh rek. Tuh. Ayo, ini karena baru aja grand opening. Yang belum pernah coba atau belum pernah mampir bisa langsung mampir. Mungkin bagi kalian yang lewat Gadang yuk. Kalau aku benar-benar favorit guys, yang Chizu Red Velvet. Itu gimana menurutmu? Chizu Avocado mantap. Pokok varian Chizu yo, varian Chizunya ST Indonesia ini the best banget. Mbak Inge thank you ya wis diundang. Wih, selamat dan sukses lo pembukaan ST Indonesia Gadang. Jadi tunggu apa lagi rek buat kalian warga Gadang, warga Mojokerto, Kacuk, Bumiayu dan sekitarnya. Kalau pengen menikmati ST Indonesia gak perlu jauh-jauh, bisa langsung datang ke ST Indonesia Gadang dan juga bisa di order by online. Ah, suwun lho ya wis marani aku nang ST Indonesia Budhe. Wah, mantep penggemar setia Mama Lela. ST Indonesia Gadang perpekan rek. Yuk warga Mergosono Gadang bisa langsung merapat datang ke sini mumpung banyak promo. Thank you. Ya Allah, selfie ayo. Mbak-mbaknya, Mbak paling favorit apa di ST Indonesia? Cheese Red Velvet seperti yang tak minum tadi ya. Wah. Astaghfirullah, iso orderan iki keri apa Budhe? Ya ampun. Ya. Ini juga mantep loh. Ini apa ini tadi? Milk tea. Milk tea-nya ST Indonesia Joss. Foto nak ayo. Bener-bener rekomendasi banget buat followerku semua. Kalau pengen minuman yang menyegarkan, kemasan cupnya jumbo, harganya terjangkau, dan variannya anti mainstream, bisa langsung ordernya di ST Indonesia Gadang. Jangan lupa di follow. Warga Kota Malang, sekarang aku di Ayam Goreng Rocker, ayam goreng legendaris. Nah, buat kalian yang di rumah atau di luar Kota Malang, kalau pengen menikmati kremesannya ini, bisa order yang kayak gini. Ada yang original dan ada yang pedes loh. Dan info menariknya guysku, kalau kalian tuh beli kremesan ini 2 pack untuk ukuran 300 gram, itu akan mendapatkan gratis ukuran 150 gram yang varian pedes tuh. Kalau pengen order by Shopee, ada gratis ongkir loh. Dan buat kalian kalau order kremesan ayam goreng Rocker by TikTok Shop itu ada cashback 100%. Jadi ini rasanya gurih, kriuk kayak gitu guysku, semacam kerupuk tapi ini lebih enak. Buat taburan dimakan kayak gitu, yuk langsung aja klik tautan. Malam minggunya kemana kita pulang? Malam minggunya pulang rehat lah. Langitnya masih cerah. Sampai kati malming nang di Mas Wil. Anu Mas ngidul Mas. Wina kan juruan, pacare kate dijak neribun. Kala anu pacar. Meneng wae seolah-olah cek duwe pasangan ngono lho. Arek Mama Lela iku cek gak jomblo wae.